Dilancipin lagi di sini. Kasih garis. Nah. Ini dihapus. Ratain. Udah, diratain. Huruf D kayak apa? Hapus-hapus. Oh, cuman kayak gitu. Perutnya dulu di bawah, baru garis ke atas. Perutnya jangan di situ. Kenapa? Garisin lagi nih, garisin. Perutnya itu di bawah sini. Nah, kecil aja perutnya. Ke bawah dong. Paling ke bawah. Gini, nah, pegang. Oh, kayak gitu kan? Ini dirapiin lagi, dirapiin. Keris. Kok tengahnya? Sudah. Coba buat sendiri. Garis ke atasnya. Ini lagi. Oh my god, ini tak. Nulisnya di sini, di bawah. Kenapa? Agak skip kayak itu. Megang gini. Dah. Huruf A. Gak boleh petiang. Huruf A, bentuk huruf A sini. Nggak kelihatan titiknya, titiknya nggak kelihatan. So surpan yang panjang ini. Sini, terus tulis ulang. Udah, bentar lo. Ini tahu nggak tahu. Nah, kaki ini dihapus dulu bagian bawahnya biar kelihatan. Hah? Kenapa? A-nya
kehapus. Huruf A-nya kehapus. Loh. Huruf B, perut terbalik. Perutnya di bawah. Capek, ceritanya tengkurap. Terus lah. Terbalik, ekornya terbalik. Ekor itu apa artinya? Ya, ekornya J. Ekor ini yang dipanjangin di bawah dong, bukan di atas. Kalau di atas nanti jadinya huruf D. D di mana? Yang perutnya di belakang. Kasih garis sedikit di bawah sini. Buk apa? Menteri. Oh, kepanjangan. Pendek. Dikit aja. Jauhnya era sudah sebelah sini lagi. Ini lagi. Ini. Banyak-banyak semua di bawah. Bareng. Ini cuma tiga aja. Mau banyak juga nggak apa-apa. Oke. Di atas. Ini. Atas dulu. Ke bawah sini. Penghapus. Ini. Bentar dulu, penghapus. Diam, tangan kakak. Pusing nih. Nulisnya agak ke bawah. Mana penghapusnya tadi? Ambil bawah sini. Ini penghapus. Udah tidur. Di bawah sini lo buatnya. Sudah. Kecilnya. Jaraknya jangan jauh-jauh. Biarkan sudah. Wanita. Wow. Panjang sekali.
enggak kayak gitu, J. Oh, D semua D semua D. J. Oh. Kalau nanti. Buat lagi. Ada buntut nih, ini buntut. Cuma dua aja. Enggak.